paling sederhana itu yang peraturan pemerintah tuh yang benar-benar booster terus apa itu enak yang nomor satu. Tes-tes itu benar-benar dibaca. Kenapa? Takutnya kan disuruh putar balik atau bahkan vaksin di tempat. Kalau kalian vaksin di tempat, kan kalian lagi mudik nih naik mobil terus vaksin. Coba bayangin tiba-tiba beberapa jam kemudian demam, kan nggak nyaman ya jadinya ya. Berikutnya itu kalau misalnya kita sakit itu jangan ikut ngumpul kalau bisa. Oh, kan iya, kadang kan suka maksain ya kayak oh nggak enak nih pulang kampung kapan lagi, tapi padahal lagi sakit gitu. Itu jangan, kenapa? Karena kita kan nggak tahu sakitnya sakit apa. Nah itu khawatirnya menularkan ke yang tadi, ke yang lansia, bayi atau yang belum divaksin. Jadi di pandemi ini kalau bisa kumpul keluarganya itu kalau bisa outdoor, dan kalau mau nggak mau indoor, nah itu perhatiin bener-bener ventilasi atau sirkulasi udaranya baik. Kalau bingung gampang, kalau pas ngumpul, jendela sama pintunya buka lebar-lebar.